Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Pemimpin GISBH akui kes liwat berlaku. Kuala Lumpur Global Equine Service and Business Holdings GISBH mengakui beberapa kes liwat pernah berlaku membabitkan individu dalam organisasi berkenaan. Perkara itu didedahkan pengerusi eksekutif merangkap ketua pegawai eksekutifnya, Datuk Nazirudin Mat Ali, menerusi rakaman video yang dimuat naik di akaun media sosialnya pagi ini. Nazirudin berkata perkara itu pernah dibincang selain mengakui GISBH memang mempunyai kesalahan dari segi perundangan. Beliau bagaimanapun tidak menjelaskan bentuk kesalahan terbabit mahupun pihak yang mengadakan perbincangan bersama GISBH sebelum ini. Saya sangat kecewa, saya orang Islam, tuan-tuan pun orang Islam. Pecah kita sesama Islam, kemudian anak-anak ditangkap sebagainya. Saya bukan mahu menyebelahkan undang-undang, memang kami ada salah dari segi undang-undang tapi tak boleh nasihat ke. Ini tangkap lebih 400 kanak-kanak dan remaja mendiami rumah amal dikaitkan dengan GISBH. Mereka tak tahu cerita. Kemudian dituduh liwat dan sebagainya. Memang liwat itu ada satu dua kes, tetapi kenapa mahu dirangkumkan semuanya, katanya. Berita harian semalam melaporkan kanak-kanak di rumah amal dikaitkan dengan GISBH diasingkan daripada ibu bapa mereka sejak usia 2 tahun. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein dilaporkan berkata, risikan mendapati keseluruhan kanak-kanak itu menjalani proses tumbesaran sepenuhnya dalam rumah amal dikaitkan dengan GISBH. Sementara itu, Nazirudin menafikan bahwa GISBH menanamkan doktrin mengenai ajaran Islam yang menyeleweng terhadap kanak-kanak dan remaja yang mendiami rumah amal dikaitkan dengan organisasi itu. Kenapa semudah ini? Perkara yang mudah untuk dirunding. Kami tak menyakitkan orang lain dan sebagainya. Sedih sangatlah. Cara hidup kami ada yang kata doktrin. Doktrin ini adalah perbuatan yang mahu merosakkan kanak-kanak. Kami sudah buat 30 tahun dan buka cawangan di seluruh dunia. Hampir 20 cawangan dan tiada masalah. Kami berhubung dengan duta dan tolong pihak kedutaan. Kami ajar budak solat, membesarkan ibadat solat berjemaah. Ini tuduh macam-macam. Kenapa semudah itu dikeluarkan dalam media massa yang dilihat masyarakat pelbagai peringkat, katanya. Pemimpin GISBH akui kes liwat berlaku. Kuala Lumpur Global Equine Service and Business Holdings GISBH mengakui beberapa kes liwat pernah berlaku membabitkan individu dalam organisasi berkenaan. Perkara itu didedahkan pengerusi eksekutif merangkap ketua pegawai eksekutifnya, Datuk Nazirudin Mat Ali, menerusi rakaman video yang dimuat naik di akaun media sosialnya pagi ini. Nazirudin berkata perkara itu pernah dibincang selain mengakui GISBH memang mempunyai kesalahan dari segi perundangan. Beliau bagaimanapun tidak menjelaskan bentuk kesalahan terbabit mahupun pihak yang mengadakan perbincangan bersama GISBH sebelum ini. Saya sangat kecewa, saya orang Islam, tuan-tuan pun orang Islam. Pecah kita sesama Islam, kemudian anak-anak ditangkap sebagainya. Saya bukan mahu menyebelahkan undang-undang, memang kami ada salah dari segi undang-undang tapi tak boleh nasihat ke. Ini tangkap lebih 400 kanak-kanak dan remaja mendiami rumah amal dikaitkan dengan GISBH. Mereka tak tahu cerita. Kemudian dituduh liwat dan sebagainya. Memang liwat itu ada satu dua kes, tetapi kenapa mahu dirangkumkan semuanya, katanya. Berita harian semalam melaporkan kanak-kanak di rumah amal dikaitkan dengan GISBH diasingkan daripada ibu bapa mereka sejak usia 2 tahun. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein dilaporkan berkata,
risikan mendapati keseluruhan kanak-kanak itu menjalani proses pembesaran sepenuhnya dalam rumah amal dikaitkan dengan GISBH. Sementara itu, Nasaruddin menafikan bahwa GISBH menanamkan doktrin mengenai ajaran Islam yang menyeleweng terhadap kanak-kanak dan remaja yang mendiami rumah amal dikaitkan dengan organisasi itu. Kenapa semudah ini? Perkara yang mudah untuk dirunding. Kami tak menyakitkan orang lain dan sebagainya. Sedih sangatlah. Cara hidup kami ada yang kata doktrin. Doktrin ini adalah perbuatan yang mahu merosakkan kanak-kanak. Kami sudah buat 30 tahun dan buka cawangan di seluruh dunia. Hampir 20 cawangan dan tiada masalah. Kami berhubung dengan duta dan tolong pihak kedutaan. Kami ajar budak solat, membesarkan ibadat solat berjemaah. Ini tuduh macam-macam. Kenapa semudah itu dikeluarkan dalam media massa yang dilihat masyarakat pelbagai peringkat, katanya. Pemimpin GISBH akui kes liwat berlaku. Kuala Lumpur Global Equine Service and Business Holdings GISBH mengakui beberapa kes liwat pernah berlaku membabitkan individu dalam organisasi berkenaan. Perkara itu didedahkan pengerusi eksekutif merangkap ketua pegawai eksekutifnya, Datuk Nasiruddin Muhammad Ali, menerusi rakaman video yang dimuat naik di akaun media sosialnya pagi ini. Nasiruddin berkata perkara itu pernah dibincang selain mengakui GISBH memang mempunyai kesalahan dari segi perundangan. Beliau bagaimanapun tidak menjelaskan bentuk kesalahan terbabit mahupun pihak yang mengadakan perbincangan bersama GISBH sebelum ini. Saya sangat kecewa, saya orang Islam, tuan-tuan pun orang Islam. Pecah kita sesama Islam, kemudian anak-anak ditangkap sebagainya. Saya bukan mahu menyebelahkan undang-undang, memang kami ada salah dari segi undang-undang, tapi tak boleh nasihat ke. Ini tangkap lebih 400 kanak-kanak dan remaja mendiami rumah amal dikaitkan dengan GISBH. Mereka tak tahu cerita. Kemudian dituduh liwat dan sebagainya. Memang liwat itu ada 1-2 kes, tetapi kenapa mahu dirangkumkan semuanya, katanya. Berita harian semalam melaporkan kanak-kanak di rumah amal dikaitkan dengan GISBH diasingkan daripada ibu bapa mereka sejak usia 2 tahun. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein dilaporkan berkata, risikan mendapati keseluruhan kanak-kanak itu menjalani proses pembesaran sepenuhnya dalam rumah amal dikaitkan dengan GISBH. Sementara itu, Nasaruddin menafikan bahwa GISBH menanamkan doktrin mengenai ajaran Islam yang menyeleweng terhadap kanak-kanak dan remaja yang mendiami rumah amal dikaitkan dengan organisasi itu. Kenapa semudah ini? Perkara yang mudah untuk dirunding. Kami tak menyakitkan.